melintas jika mendengar kata pantai. Suasana yang menyejukkan dengan indahnya warna laut yang biru atau hamparan pasir pantai yang hangat. Suasana pantai yang indah tentu menjadi salah satu tema menarik yang dapat dihadirkan pada hunian para pencinta suasana alam yang santai. Pada hunian yang satu ini, suasana pantai hadir dengan beragam furniture serta dekorasi hias yang ada. Dimulai dengan aksen menyerupai bebatuan kecil yang terlihat pada karpet. Pemilihan karpet yang tebal memang sangat cocok ditempatkan di ruang terbuka seperti living room. Dikarenakan bulunya yang lebat dan empuk memberikan kesan yang akrab. Penempatan sofa dengan bentuk susunan lengkung serta penggunaan material leather warna coklat tua pada bagian bawah sofa semakin menjadi perpaduan cantik yang terlihat pada ruangan. Penggunaan material kayu teraplikasi pada coffee table yang diletakkan di bagian tengah ruangan. Meja dengan desain sederhana ini tampak fungsional melalui konsep yang menarik, yaitu adanya storage yang menjadi satu dengan meja, yang tentu saja menambah esensi meja itu sendiri. Storage ini dapat dimanfaatkan untuk menyimpan buku maupun barang lain. Hanya itu saja, coffee table yang satu ini cocok berpadu dengan furniture minimalis lainnya. Peletakan pajangan dinding pada rak dengan material kayu dengan tema Summer Beach menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk mempercantik ruangan. Keberadaan rak berisikan dekorasi hias ini menambah suasana santai pada ruangan. Seperti adanya pajangan kerang dengan beragam bentuk yang terlihat. Dalam sebuah hunian, ruang makan merupakan salah satu bagian penting yang perlu diperhatikan. Dengan pemilihan gaya desain yang tepat akan membuat seluruh anggota merasa nyaman ketika berada di ruang makan. Tidak berbeda dengan living room, ruang makan yang satu ini juga memiliki gaya desain yang sama. Makanan santai bertema pantai membuat ruang makan nampak sederhana namun indah. Begitu juga ditambah adanya berbagai dekorasi hias yang sesuai. Dekorasi hias yang ditempatkan pada bagian tengah meja pun tidak terlihat berlebihan dan tidak menghilangkan fungsi meja makan itu sendiri. Seluruh anggota keluarga pun dapat menikmati waktu makan yang nyaman dan santai di ruang makan ini. Selain pada ruangan terbuka seperti living room dan dining room, tema pantai dapat juga dihadirkan pada ruang tertutup, yaitu kamar tidur. Perpaduan warna coklat muda yang terlihat hampir di seluruh ruangan, mulai dari warna bedsheet hingga furniture memberikan rasa hangat serta nyaman pada kamar tidur ini. Pemilihan warna krem dan warna natural ternyata juga dapat menciptakan efek netral pada kamar tidur, sehingga menciptakan kesan ruang lebih luas. Tekstur kayu berwarna coklat tua pada ranjang kamar tidur menghadirkan kesan elegan dan kokoh pada tempat tidur. Begitu juga dengan nakas atau night table yang ada di sisi tempat tidur yang dihiasi dengan table lamp yang unik. Penambahan suasana pantai terlihat dengan adanya dekorasi hias seperti hiasan kerang laut yang membuat kesan pantai terlihat lebih hidup. Agar terlihat kontras, beberapa dekorasi hias dihadirkan dengan warna yang mencolok. Akan tetapi, tetap terlihat selaras. Crash and burn, crash and burn, crash and burn, crash and burn. Patience. Coffee table bermaterial kayu yang dihadirkan di bagian depan tempat tidur tampak cantik dikelilingi dengan puff chair warna pastel yang bermotif angka. Area duduk ini membuat ruangan lebih santai pada kamar tidur. Untuk
membangun nuansa pada rumah, baiknya perhatikan perpaduan warna dan furniture. Terlebih lagi untuk menghadirkan kesan pantai, warna yang lembut dan menyejukkan dapat memberikan kesan teduh pada ruangan dan menciptakan hunian dengan kesan yang hangat dan nyaman. And home is where the heart is, so you have to heart it. Semoga menginspirasi. Itulah tayangan desain pada episode kali ini. Semoga episode desain kali ini bisa menjadi inspirasi untuk kamu. Desain making your dream come true.